sudah biar kau puas. Udah reses. Semangka. Ah, mantap. Jujur sesu bilang kalau. Assalamualaikum teman-teman. Come back with me di Cirilla Chaplin ya guys. Selamat datang lagi di channel aku ya. Hello everyone, pokoknya selamat datang lagi channel aku. Dan di video kali ini tuh, seperti judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, aku akan kasih tutorial lagi. Tapi tutorial kali ini adalah cara mengganti cara membuat tas baru ya guys ya. Ini adalah tutorial terbaru dari Sakura School Simulator. Nah maka dari itu ayo langsung aja kita buat. Tapi sebelum mulai ke videonya, pastiin dulu kalian udah like, comment, share, dan juga subscribe channel ini agar terus berkembang ya guys ya. So kalau misalnya udah, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah tas kekinian ya, pokoknya tas kekinian gitu. Tapi kali ini kita akan membuat tas ransel ya guys. Nah jadi caranya, yang pertama kalian tekan menu, kalian edit item, edit item, props, dan kok props sih, kalian ke left hand ya guys. Di sini aku pilih yang left hand. Lalu kalian ke handbag 5, dan kalian ke post model. Lalu yang top daily, kalian cari post top yang ke 19. Bentar ya guys, aku cari dulu. Nah yang 19 ini adalah thinking time, ya berpikir gitu ya. Langsung di sini kalian ke cara edit lagi. Kok ke cara edit sih guys? Ke item maksudnya. Di sini kalian pencet X, Y, Z, or L, kalian pencet aja. Dan di sini ini tuh kalian pasin. Nah mungkin segini ya guys, agak sini. Lalu kalian tinggal pasin. Ini diginiin. Ini langsung dimasukin gini. Oh ini belum pas ya guys, kalian pasin aja. Nah kayak gini, kalau misalnya udah kayak gini kalian tinggal besarin atau pokoknya pasin aja deh sampai pas gitu. Oke, di sini aku masih pas-pasin ya guys. Dan untuk membuatnya kalian, untuk batasnya kalian jangan tegak-tegak banget ya guys. Nah kalau misalnya udah kayak gini kan tinggal kasih warna aja. Kalian scroll sampai paling bawah tuh nanti ada color, kalian tinggal pencet dan tinggal deh kalian kasih warna mau warna apa. Di sini kayaknya bagus yang warna kuning tadi ya guys. Nah aku mau pakai yang warna kuning cerah ini karena emang kayak bagus aja gitu. Nah kalau misalnya udah, ya udah deh jadi guys. Kalau misalnya dari belakang, tunggu belum jadi nih, harus dipasin dulu ya, ini belum pas. Nah kami udah kayak gini, udah jadi nih guys. Ini udah kayak anak sekolah bawa tas baru warna kuning ya guys, tas ransel. Nah tutorialnya bener-bener gampang banget, kalian bisa praktekin. Ini bener-bener kayak bawa tas tuh. Ya kayak gini. Terus dia atasnya kayak gini ya guys. Tuh ya udah kayak bener bawa tas banget ya, kayak bener-bener tas banget gitu, tas ransel. So oke guys, segini dulu tutorial dari aku. Makasih buat yang udah nonton ya guys. Seperti biasa jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan
Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya guys. So, thanks for watching guys. Jadi, sekian video dari aku kali ini ya. Sekian tutorial dari aku. So, bye-bye guys. Assalamualaikum guys. Hai guys, lihat nih tas gue baru nih guys. Lihat nih guys, tas gue baru woy. Tas gue baru. Hei maki, lihat nih tas gue baru nih. Wow, gitu. Nih bagus kan warna kuning. Oh my god, maaf.